Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita utama hari ini. Perayaan digelar di berbagai kota di India dan Pakistan menyambut penganugerahan hadiah Nobel Perdamaian yang tahun ini diberikan kepada aktivis pendidikan perempuan Pakistan Malala Yousafzai dan aktivis hak anak India Kailash Satyarthi. Menteri senior Palestina Ziad Abu Ain meninggal dunia setelah konfrontasi dengan aparat Israel dalam demo menolak perluasan permukiman Yahudi di tepi barat. Majalah Time memilih petugas medis yang menanggulangi Ebola sebagai tokoh tahun ini. Para dokter dan perawat dipilih karena pengorbanan mereka di tengah keterbatasan prasarana dan hambatan birokrasi. Rakyat Guatemala mempersiapkan datangnya Natal dengan ritual pembakaran patung kertas berbentuk iblis. Tradisi yang dimulai pada abad ke-16 ini dilakukan sebagai simbol pembersihan diri. Zainova Purwadi untuk Kilas VOA.